Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya berharap audio cukup jelas. Dan tengah hari ini saya nak buat satu live, sebab hari ini saya nak buat dua live. Jadi GBN, saya terpaksa membuat satu live awal dan satu live sebelah malam. Ya. Sebab ada tiga isu utama yang hendak saya bangkitkan. Satu daripadanya, saya sudah menulis satu artikel, anda boleh baca di ruang tajuk sebentar lagi saya akan letak. Ya. Dan satu lagi adalah berhubung dengan amaran yang diberikan oleh pendakwaan dalam kes Najib, di mana peguam Najib disuruh berhenti membuat apa orang kata komen-komen berhubung kes 1MDB di luar mahkamah. Jadi kita ada ura-ura nak pilihan raya dan sebagainya, tiba-tiba Muhammad Syafie membuat kenyataan di luar mahkamah. Jadi itu saya akan komen sebelah malam, tapi sepintas lalu lah. Hari itu Muhammad Syafie memegang 4 dokumen, kononnya ini adalah bukti-bukti apa yang telah dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah sah derma Raja Arab Saudi. Jadi itu saya akan sebut waktu malam. Cuma yang saya nak bangkitkan di sini, jangan lupa ya, Najib sendiri dah mengaku dia hanya anggap itu derma Raja Arab Saudi. Pertama. Dan kedua, Syafie telah tidak memberikan gambaran yang betul, kerana sebenarnya dokumen-dokumen tersebut, persepsi ditimbulkan ianya baru, tetapi sebenarnya sudah diterbitkan dalam mahkamah dalam kes SRC dan ditolak oleh mahkamah sebagai bukti. Ya, jadi saya lihat peguam Najib sedang membuat proses mahkamah di mahkamah propaganda. Okey, sebab itu saya lihat pendakwaan sudah memberi amaran, tapi itu saya akan jelaskan waktu malam. Hari ini saya nak jelaskan ataupun saya nak minta rakyat untuk menyeru Yang di-Pertuan Agong untuk bertegas memelihara institusi diraja daripada cabaran ancaman kluster mahkamah. Biar saya jelaskan. Jadi apabila MKT UMNO bermesyuarat tempoh hari, MKT telah memutuskan ya bahawa pilihan raya perlu diadakan tahun ini. Ini bukan cadangan MKT di peringkat UMNO, ini adalah keputusan. Okey. Tetapi itu tak apa, sebab MKT berhak buat keputusan. Menurut perlembagaan, Perdana Menteri tidak perlu mempertimbangkannya. Tetapi dalam ayat kedua, MKT berkata, berdasarkan keputusan ini, Perdana Menteri akan cadangkan tarikh pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong, dan ditambah bersandar kepada artikel 40-1 Perlembagaan Persekutuan. Now di sini kita lihat kenyataan MKT ini pelik, sebab artikel 40-1 Perlembagaan Persekutuan, malah semua artikel-artikel dalam Perlembagaan Persekutuan buta parti. Maknanya parti politik ini tidak ada sebarang jurisdiksi atau kuasa untuk memberitahu parlimen apa yang memberitahu Perdana Menteri apa yang harus dilakukan. Dan yang lebih penting lagi, artikel ini menunjukkan parti politik tidak ada hak untuk menentukan jenis nasihat yang akan diberikan oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia tak boleh beritahu kau Perdana Menteri, kau kena bagi nasihat ini. Atau dia tidak boleh hadkan jenis nasihat. Tak boleh. Dia tak boleh terlibat langsung dalam nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini termasuklah nasihat bubar parlimen. Dia tak boleh sebut tentukan apa yang Perdana Menteri akan kata. Jadi UMNO tahu benda ni, sebab Ahmad Maslan apabila membuat sidang media, dia ada sentuh, dia kata Perdana Menteri akan menasihati Agong dengan cadangan tarikh berdasarkan ya artikel 40-1 Perlembagaan Persekutuan. Dan UMNO juga tahu bahawa Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri bukan sebab dia ahli UMNO, ya, sebab dia ahli Dewan Rakyat. Jadi tidak ada kena mengena dengan parti. Okey. Tetapi
Zahid telah mengetuai satu mesyuarat MKT yang telah memutuskan atau memberitahu Ismail Sabri secara efektif bahawa awak kena nasihatkan yang di-Pertuan Agong sebegitu rupa untuk pastikan PRU tahun ni. Jadi kalau kita lihat kenyataan MKT ini secara efektif, ianya berbunyi sebegitu. Maknanya MKT yang sedar, Zahid yang sedar bahawa parti tidak boleh melanggari atau tidak boleh menentukan jenis nasihat yang boleh diberikan oleh Perdana Menteri kepada Agong, sedang menentukan batasan nasihat tersebut dengan syarat ia, Ismail Sabri akan bersandar kepada Perdana Menteri akan bersandar kepada keputusan parti bahawa pilihan raya perlu ada tahun ini. Jadi itu dah masuk campur. Bukankah itu serupa dengan MKT Zahid memijak-mijak Perlembagaan Persekutuan? Ya. Bukankah itu secara tidak langsung seolah-olah Zahid sedang memberitahu Yang di-Pertuan Agong, saya tahu kamu yang melantik Perdana Menteri, saya tahu, ya, tetapi kami akan menentukan bagi pihak Perdana Menteri jenis nasihat yang dia akan beri kepada anda, kerana kami hendak menentukan buat pihak Perdana Menteri bila pilihan raya harus diadakan. Maknanya mereka nak kawal nasihat yang diberikan kepada Agong. Bukankah itu mencabar Yang di-Pertuan Agong? Jadi Zahid sebenarnya telah menunjukkan belang dia, telah membuat banyak tekanan terhadap Ismail Sabri untuk bubar parlimen, ya, Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, dan juga ada pecat memecat, gantung menggantung ahli-ahli yang tidak berpihak kepada kluster mahkamah dari sudut, ya, nak bubar parlimen, yang memihak kepada Ismail Sabri atas pelbagai alasan. Dan selepas melakukan semua itu, kini nak buat satu perhimpunan besar dengan bahagian dan sebagainya, walaupun kita dah lihat sebenarnya banyak bahagian menolak Zahid Hamidi. Jadi sekarang dia nak buat pertunjukan yang saya kira, saya lihat pertunjukan yang palsu. Kononnya ada satu kuasa kuat UMNO ni yang bersedia nak buat pilihan raya, dan memandangkan Zahid secara tidak langsung telah mencabar Yang di-Pertuan Agong, telah memijak-mijak Perlembagaan. Jadi ini saya lihat adalah pertunjukan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. Bukankah ini satu bentuk ancaman kepada keselamatan nasional? Jadi rakyat perlu seru Yang di-Pertuan Agong, kerana bagi saya ini sudah melibatkan cabaran kepada institusi Yang di-Pertuan Agong. Ya, ini sudah, jangan cerita ekonomi, kita tahu ini meresahkan pelabur dan sebagainya, tetapi ini sudah melampaui batas. Jadi kuasa budi bicara menurut perkara 40 ini ada pada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak membubar parlimen biarpun dinasihati oleh Perdana Menteri, dan ini dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan. Ini bukan sama-sama, ini bukan derivative conclusion, ini dinyatakan dengan jelas. Ya. Jadi kita tidak boleh membenarkan kluster mahkamah bermaharaja lela seperti ini. Oleh itu rakyat perlu merayu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak membenarkan pembubaran parlimen tahun ini. Bukan hanya pilihan raya tahun ini, pembubaran tahun ini. Dan apa yang lebih penting adalah jika tuanku berbesar hati, maka demi rakyat setelah melihat semua ini boleh menubuhkan satu majlis yang sesuai untuk tadbir urus negara menerusi pengisytiharan darurat politik, ya, untuk melumpuhkan terus politik. Jadi inilah yang perlu rakyat rayu. Nah, ada orang bertanya kepada saya, akhirnya adakah Ismail Sabri akan melutut kepada kluster mahkamah?
Jadi jika soalnya adakah Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri akan akhirnya melutut kepada kluster mahkamah, jawapannya saya tak mungkin tahu. Analisa-analisa yang saya buat semuanya adalah untuk menjelaskan kepada anda beza fungsi Ismail Sabri. Tapi akhirnya adakah dia akan melutut, saya tidak tahu. Okey. Tapi saya boleh komen satu. Saya lihat Ismail Sabri ni seharusnya mendapat sokongan padu mereka yang ada dalam kerajaan. Tetapi Puak Muhyiddin dalam Bersatu ni besar kepala. Mereka tak nak pilihan raya, tetapi mereka ego tinggi dan mengeluarkan pelbagai kenyataan yang dilihat bersifat cabar terhadap Ismail Sabri. Jadi semestinya kalau saya Ismail Sabri, ada juga tekanan dalam diri saya. Ya. Akhirnya kalau saya berpaut pada dia orang ni, saya akan kena getah. Daripada saya kena getah, saya balik kepada keluarga UMNO saya. Ya. Jadi ini tidak dapat dinafikan. Jadi Muhyiddin ni sedang menjerat diri dia sendiri. Ego Muhyiddin ni akan makan diri dia sendiri. Semalam saya sudah buat ramalan BN dan PKR, keputusan PRU 15. Anda boleh menontonnya di YouTube Regi Jesse Rita Odin. Ramai yang terkejut. Sebenarnya saya bersikap baik. Saya berkata, anda boleh dengar panjang lebar saya huraikan. Saya berkata BN dijangka tidak akan melepasi 40 kerusi sekalipun. PKR tidak akan melepasi 25 kerusi dan yang lain saya belum cerita lagi dan saya tidak ingin cerita lagi. Tetapi ada orang tanya saya, kami tak yakin BN 40 pun mungkin tak dapat dan sebagainya. Sebenarnya feedback yang kami dapat ni memang lagi kurang. Saya yang berbesar hati saya naikkan. Sebenarnya feedback yang kami dapat PKR ni 20 pun takkan sampai. Ya. Ha, tetapi saya naikkan sedikit the maximum the ceiling. Ya. Okey. Tapi Muhyiddin, saya belum ramal, saya belum ceritakan. Tetapi Muhyiddin disebabkan ego dia, anda lihat Bersatu sedang disisih semua pihak dan dia syok sendiri. So itu sahaja mesej saya. Adakah Ismail Sabri sebelaku Perdana Menteri akan memintas kabinet dan terus ke Yang di-Pertuan Agong? Sebenarnya dari sudut perlembagaan, Ismail Sabri apabila bertemu Yang di-Pertuan Agong, walaupun dia ada kuasa prerogatif untuk bertemu Yang di-Pertuan Agong dan mengusulkan pembubaran, dia mewakili kabinet. Jadi jika dia mengusulkan pembubaran tetapi kabinet tidak sehaluan dengan dia, boleh juga menimbulkan situasi bagi saya lah persoalan adakah ianya berperlembagaan. Ya. Jika contohnya pada hari Ismail Sabri nak menghadap Yang di-Pertuan Agong, andai kata dia memintas kabinet, ini contoh, ini hanya akademik, saya tidak tahu. Ya. Dan andai kata pada hari itu ada menteri-menteri kabinet yang meminta untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyampaikan bahawa kabinet tidak bersetuju contohnya, ini boleh jadi satu situasi yang rumit. Ya. Kerana apabila Ismail Sabri bertemu Agong, dia pergi sebagai wakil kabinet, itu yang saya faham lah. Jadi jika saya tersilap faham, mungkin ada yang peguam yang boleh betulkan. Ya, itu yang saya faham. Tapi setakat yang saya tahu, berdasarkan pengakuan Ismail Sabri sendiri, dia akan rujuk kabinet. Dan setakat ini pentadbiran Ismail Sabri dari sudut perlembagaan persekutuan cukup cekap. Saya berharap ianya kekal cekap seperti itu. Dan saya berharap Agong akan bertindak demi rakyat, kerana cabaran-cabaran pijak memijak yang maruah institusi diraja ni oleh kluster mahkamah ni sudah capai satu tahap melampau. Jadi itu sahaja pencerahan saya sehingga malam ni, di mana saya akan mengulas ya
propaganda yang dimainkan oleh Peguam Najib di umum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.